Hai musuh lama, kita berjumpa kembali ya. Lucu melihat perjumpaan kita, selalu diselimuti dengan media yang memanas. Padahal kita sebenarnya saudara, namun saling membenci hanya karena saling ego. Sebenarnya kita gak pernah bisa disebut musuh, karena kita satu tanah air. Tapi kamulah yang memulai semua ini. Kamu menganggap nyawa harus dibalas dengan nyawa. Padahal kita menyambutmu dengan baik di kanan kami. Malu yang kalian balas? Kami tidak diizinkan berdampingan denganmu. Lihat sendiri bagaimana sikap kami saat di antara kalian ada yang berkunjung. Apakah ada nyawa yang kami lenggut? Jelas tidak, karena kami supporter cerdas. Bukan supporter yang mempunyai predikat pembunuh hanya karena sebuah rivalitas 90 menit. Kalian boleh bangga membunuh saudara kami, hingga membuat trauma tersendiri untuk keluarganya. Tapi, kami lebih bangga dengan sikap kami yang melindungi penyusup dengan damai. Karena kami tahu keluarga di rumah masih menunggu kepulangannya dengan perasaan cemas. Kalian melarang kami datang ke stadion? Hah, dasar munafik. Bilang saja kalian takut suara kami akan membungkam nyali pemain kalian. Karena pasti kedatangan kami akan mengorenkan stadion, dan warna biru hanya terlihat segelintir saja. Bukan sombong, tapi nyatanya mental kamilah yang lebih kuat dibandingkan kalian. Bagaimana perasaan kalian kebingungan mencari stadion untuk perjumpaan kita? Kurasa tak sesulit yang dibayangkan, bukan? Toh, sekarang jadi lebih sadar bahwa merendahkan klub lain memiliki tingkat resiko klubmu sendiri akan terancam hal yang sama.